bakal jadi kembali, harusnya bakal sering sampai mid game lagi, karena gue nggak melihat satu orang lebih di atas. Tapi balik lagi, SFI menurut gue lebih unggul sedikit di draft kali ini juga. Gue nggak tahu apakah Aura bisa bermain dengan leluasa atau enggak, karena dia mesti melawan Leomord, dia mesti melawan Gatot, dan juga Chou-nya itu juga mesti berbahaya banget. Ini Chou udah adalan hero SFI banget. Eh, benernya itu komponen game kali ini gue lebih sedikit ke arah EVOS. Ya. Jauh lebih ke arah EVOS. Mereka punya Hellcurt, mereka punya Tamus. Arrow yang baik. Rek! Udah pecahin, abis almakin lagi. Masih punya Flicker karena mereka nggak bakal survive kali ini. First Blood diambil oleh SFI. Dan bahkan itu dua Flicker tapi digunakan, jadi tidak terlalu merugikan. Bahkan Tamus ternyata bisa mendapatkan kill di arah 1-1 antara SFI dan EVOS. Battle di terbawa 4 melawan 3. Joker dalam bahaya. Dilompat Thousand Founder, masih ada stun. G mencoba untuk menurunkan acid. Langsung saja Flicker sampai di depan turret, tapi masih bisa kabur ke belakang menggunakan topinya. Cukup agresif dapetin Joker juga di situ, dan mereka rotasi langsung ke arah mid lane. Turtle bakal di atas lane. Jadi ini chance-nya kalau menangin di sana itu bagus. Turtle resurrecting soon. Ya, mereka lebih fokus untuk dapetin objektif awal. Seperti yang kita lihat, sama seperti di game pertama dengan EVOS, mereka selalu punya kontrol ke arah turtle yang jauh lebih baik dibanding SFI. Tapi SFI biasanya nggak melakukan gerakan yang aneh juga. Mereka selalu bisa dapetin trade setidaknya ke arah turret, Kak. Atau bisa ke arah satu kill plus turret. Doyok. Doyok. Jesuit bakal lompat, ada Deadly Magic yang keluar. Karaka gurunya bakal mati ke Deadly Magicnya. Bakal... No way. Paling kita dapetin... Oh, ada lamp-lamp journey di sini. Bakal pihak panis jid kuno connect ke arah dua hero, tapi Jester Lee masih bakal kabur. Oh, di salah, salah. Salah arah. Dan Wongkoko kayaknya bakal ke panis karena kesalahannya. Wongkoko harus pakai flicker ke arah belakang. Dan dikejar akhirnya Jester Lee yang malah kepancing. Satu. Satu momen yang cukup naik turun di situ. Jid kuno-nya connect. Masih bisa mundur. Ada Abyssal Arrow juga, berarti sudah memberikan pengetahuan bahwa ada Ivin juga di arah top lane. Itu antara pancingan atau enggak? Iya, itu kayak bait, super bait, enggak nge-bait gitu kan. G datang ke arah tengah, sama sih bisa mundur ke belakang. Dia pasang topinya terlebih dahulu sebelum melihat apakah Turtle sedang diambil oleh SFI atau tidak. Ya, aman dari... Jadi lucu dari Kaguya di situ, Ivin. Jadi magicnya cukup sakit bakal dapet kill ke Ashwina. Ya, memang nggak bisa disengage dengan sempurna. Ivin lebih memilih untuk menyerahkan nyawanya dibanding Doyak ataupun Wongkoko. Dan Gatot Kaca, ternyata dia yang dikasih sedikit keleluasaan di bottom lane. Tampaknya hanya untuk bisa mendapatkan level 4-nya terlebih dahulu. Ya, dan main buff kali ini. 3-4 masih lagi-lagi game yang cukup ketat untuk game keduanya. Menurut gua bakal imbang, mungkin EVOS bakal sedikit lebih unggul. Tapi kita lihat SFI ternyata yang jauh lebih baik dalam soal comeback. Dan... sama-sama kan farmnya lagi. Biji di dalam mid-lane juga annoying memproteksi mid-lane-nya. Ke arah top lane gold buff. Belum ada objektif yang bakal direbutkan soalnya, jadi gak bakal paksa di bottom lane. Defensive Hurricane Dance, pingin dapetin Joker mungkin. Dan ada Silence yang dipakai, Deadly Magic. Oh no, masih bisa lepas. Harus pakai ultinya untuk kabur. Ya, tapi itu ditukar dengan 4 ulti lainnya. Tidak untuk recall dan SFI. Bakal bertukar turret lagi-lagi dengan EVOS kembali. Trade yang equal, tapi di tengah Tamus dalam bahaya. Just to limit. Apakah berhasil kabur di sini? Ada Wongkoko dan juga Joker saja. Nggak cukup sebenarnya damage-nya itu. Damage 2 tank. Jadi just to limit ternyata bisa jalan seperti biasa. Ya, nggak ada damage akhirnya. Ya. SFI, Ramus dan Noyak ternyata nggak pulang sama sekali mereka. Jadi terus-terusan. Threat kedua di momen yang cukup cepat banget. Just kayak desperate banget untuk defend. Ini malah, oh my god. Yinging overturn-nya dua kali dikeluarin dan dapetin kill ke arah Just No Limit. Iya. Meskipun threat nggak didapetin, tapi udah, it's okay. Dikit lagi. Dikit lagi itu nggak lama. Begitu hanya ada sedikit lengah aja dari EVOS, itu bakal bisa dihabiskan sama minion wave. Jit Kundo. Lagi-lagi dia bakal lompat. No way. Sedikit terlalu agresif mungkin kalau maksain, tapi di belakang Akainya. Dua-duanya ternyata agresif, khususnya Doyak di sini benar-benar sangat agresif dengan Kaguranya. Shunpo berhasil untuk mematahkan di sana reverse time dari Digi. Itu kuatnya, tapi dia tetap counter karena WO Dragon-nya dengan time journey. Turtle udah up, mungkin bakal cari momentum dapetin, kalau dapetin 1 atau 2 bisa jadi modal awal.
Ya, tapi yang paling penting adalah untuk mengamankan dulu turret di arah bawah. Kita belum tahu EVOS di sini sedang melakukan defense apa tidak gitu kan. Semuanya masih menunggu siapakah yang bisa dapat lead terlebih dahulu. Arrow harusnya mengenai ke Rakai, tapi turret tidak akan dilanjutkan. SFI lebih memilih untuk memastikan mendapatkan turtle ketiga ini. Gigi udah punya fitting time juga, bakal lebih annoying lagi dengan di first time maupun time bomb ya. Ya. Tapi ternyata di reset karena sudah terlihat oleh EVOS Esports kembali stalemate antara kedua tim. Dan belum ada clear lead kembali di menit 6 ini. Kalau kita lihat tadi di adanya kesalahan di menit 8 gitu kan, di mana EVOS unggul sedikit setelah battle yang tidak menguntungkan untuk SFI Critical. Dan mereka bakal tungguin untuk chance kuasai teritori dari area turtle ya. Nah, siapapun yang menangin fight di sini meskipun 1 atau 2 kill doang, itu benar-benar untung banget udah dapetin turtle. Dan ini yang besar Kagura. Oh, dan timnya jadi kuat, harus sliding ke samping. Masih aman. Masih bisa mundur doyok. Belum berhasil diambil Ipin di atas satu lawan satu melawan Oura. Apakah Oura bakal mencoba melawan Wokoko? Ternyata datang. Tapi Dark Evos sudah lebih dulu dikeluarkan. Oura gak bisa mundur di sana. Ada Wayong Dragon dan Oura masih bisa lari. Belum ada resit. Dan Aura masih lolos by the way. Gak mati semuanya udah commit karena Aura finally Aura di takedown oleh Gatot Kaca. Dan di belakang EVOS masih mau ambil fight-nya. Gak bisa dilanjutin kaitannya. Harus mundur. Ini malah bahaya. EVOS dalam bahaya. Oh my god, jadi kuning kena dua. Dan Harley di bottom lane juga bakal mati. Ya, satu melawan dua memang itu keunggulan untuk Doyok ditukar satu dengan Harley, tapi di top lane benar-benar tidak ada balasan atas serangan dari SFI Critical. EVOS Esports satu dengan 2-3 hero total. Antara... Oh, Arrow kena karena just the limit. Oh, just the way of Dragon bakal mundurin ke arah belakang, double kill-nya. Ya, dan ini juga beserta dengan turret yang tadi memang tersisa sedikit lagi. SFI kembali unggul tiba-tiba. Doyok, apakah masih bisa kabur? Hanya melawan Digi aja di sana, masih bisa ternyata. Doyok pulang dengan sempurna ini. Jadi ini Aura antara ngebait temen sendiri atau ngebait temen. karena dengan dia lama banget matinya, EVOS bakal maksa untuk nge-backup. Dan itu tiga hero di sana untuk nge-backup Aura doang. Ya, tapi SFI Aura juga nggak diem juga gitu kan. Mereka juga datang dengan backup yang cukup. Dan akhirnya EVOS langsung dibantai di situ. Dan sekarang Turtle, ya bakal free karena SFI. Harley dan Thamus sudah ada di dekat, tapi tampaknya tidak cukup cepat. Masih mencoba untuk lompat ke depan. Sudah ada Gatot yang menghalangi bersamaan dengan Wong Koko. Mereka masih tunggu momen dari sini. DG membuka visionnya dengan time bomb. Mereka tahu. Sama-sama takut ambil fight-nya. SFI punya keunggulan sedikit 2000 gold. Dan reverse time-nya cukup annoying. Kak Joker dia harus kabur dengan Avatar Guardian-nya. Masih mau bisa mundur ke arah belakang. Yep, Doyok juga tadi sudah menyelesaikan Glowing One. Jadi dia sudah punya dua item. Harusnya damage dia bakal lebih gila lagi. Ini Kagura yang kita bilang sudah kena nerf gitu kan. Yang sudah nggak punya burst damage. Tapi dengan sekarang harusnya dia burst damage-nya gila-gila. Jadi Gundo tapi set up. Dan Hurricane dari sekelak poin sih dari Wong Koko. Dan Team Magic pastiin kill-nya. Dan Digi. Gak ada satu kill yang cukup berharga di situ. Untuk buka fight tadi. Tapi SMA gak mau berhenti time journey harus dipakai kali ini. Dia masih mau ambil fight-nya. Gak bisa fight di dalam time journey ya. Ya, malah kehilangan satu lagi Doyok yang mati. Terus shutdown juga, opening yang buruk. Ternyata tidak bisa mendapatkan kill, itu justru membuahkan satu skill lagi untuk EVOS Esports. Mereka bahkan coba untuk mengejar, tapi harusnya nggak bisa mendapatkan extra kill. EVOS kembali memimpin, walaupun tidak terlihat dari segi network, tapi momentumnya terlihat di sini. Semua minion wave mengepush ke arah tim SFX ketika mereka harus mulai ngatur lane-nya terlebih dahulu sebelum bisa melakukan gerakan. Mereka nggak expect itu ya, time journey. Tiap kali dia udah berencana inisiasi, tapi semuanya rusak karena time journey. Dan itu bagus banget momentum yang akhirnya untuk EVOS. Dan dia mau engage ke Joker kali ini. Call G. Dia nggak peduli, masih punya space escape untuk mundur. Jangan sih, ada top lane, berusaha nge-defense sendirian, ada Akai dan juga Helcurt di sana. So, masih sama-sama turunin temponya, nggak ada yang berani dan really? Phantom Steed dikuahin, dia pengen dapetin satu jauh, ada Phantom Steed. Oke, jauh defensive Hurricane Dance. Ada orang dengan Deadly Poison Sting-nya. Tapi nggak cukup damage. Nggak cukup damage, malah perlu hati-hati di sometime. Hero? Nggak cukup. Malah kepanis gitu, Avatar Guardian bakal cari just no limit, recall-nya! Oh, di-cancel! Nggak bisa recall.
Ya, Rek juga di cancel di sini. Gak ada yang bisa kabur apa ke Jazz. Masih punya ultimate. Harusnya masih punya dia, masih bisa melakukan. Dan ada tankernya juga. Masih bisa lari berdua, tapi gak ada bantuan. Apakah mereka bisa mendapatkan kill? Tampaknya tidak. Wong Koko gak punya The Way of Dragon. Jadi gak bisa menendang seseorang ke belakang. Dan justru satu lagi kill bahkan didapatkan oleh Evos. Pengalihan isu yang sangat baik banget. Harley solo mencoba untuk kabur. Ada Aero. Dan di Magic, Ipin masih berhati-hati. Masih bisa mundur ke belakang. Dan G tampaknya bakal dipermainkan. Tapi G tidak semudah itu. Dan sekarang sudah di belakang ada Aura juga. Tema mati dua-dua ya. Dan double kill untuk Samus dan Zeus. Ini mah posisi yang sedikit bahaya sih. Hurricane Dance menyelamatkan posisinya. Ini Joker. Oh, gak bagus. Dia harus lari. Dia bakal kehabisan lifesteal-nya. Justru limit. Masih punya kesempatan katanya. Jet Kundo yang connect ke Rek. Dan mungkin ini jadi target yang lebih ideal. Tapi gak ada siapapun di situ. Aero, oh. Tidak bisa digabung dengan Avatar of Guardian. Masih bisa time journey keluar. Tapi ternyata SFI tidak ingin berhenti untuk mengejar untuk kedua kalinya. Rek harusnya bakal bisa dibunuh. Jauh, apakah masih bisa lari keluar? Tampaknya enggak, didorong ke belakang oleh kuda dari Ramzu. Dan langka kill untuk Leomord. SFI akhirnya memenangkan battle yang begitu lama. Battle yang kejar-kejaran dari top lane sampai ke sungai, sampai ke top lane lagi. Jadi kesempatan buat Lord nih, yeah. Buat SFI. Ini kan udah dapetin kelat ya, Raffin ini. Gak mau berhenti sampai di sini katanya. Masihkah top lane kayak hari di atas? No way. Dan konsentrasi energi sudah diselesaikan oleh G. Apakah mereka butuh damage lagi atau lebih fokus untuk bisa sustain di dalam battle? Doyok tampaknya memilih untuk more damage is the answer here. Dengan Lightning Trancher yang baru saja selesai, sampai critical, sedikit memimpin 4.000 di 12 menit, tapi menurut gue ini bukan lead yang sangat besar. Ini benar-benar tergantung lagi dari battle menuju ke arah Lord, menurut gue yang bakal menjadi kontes di antara mereka berdua. Ya, dan cowoknya udah nungguin juga ke Lordnya, jadi dia tahu ada pergerakan yang bisa diintipin di sini ya. Oleh cowok. Top lane, sudah terlihat track antara Wong Koko, tapi Rek langsung saja mengeluarkan seluruh skillnya untuk kabur. Wong Koko juga tidak akan mengejar lebih lanjut lagi. Masih sama-sama cari momentum untuk nemuin fight-nya. Wong Koko sendirian, are you sure? Benar-benar sendirian di sini. Sultan pakai masih punya support untuk mundur, jadi masih aman. Ya, kayaknya dia benar-benar hanya untuk memakan waktu aja. Jangan kasih Evos 3 orang ini untuk recall. TP. Karena sekarang sudah ada Harley yang mencoba untuk diambil. Langsung aja kamu, nah ini battle. Dia nggak bisa recall 3-3 gara-gara cowok. Tapi ternyata Aura yang memenangkan battle-nya. Jadi SFI melakukan kesalahan besar di sini dengan kehilangan Ipin. Dan bahkan jauh datang dari arah samping, ingin ambil fight. Dan Joker masih punya flicker. Ya, masih bisa kabur ke belakang walaupun G sekarat banget, tapi SFI mesti bermain dengan hati-hati. Mereka nggak mau kena comeback seperti di game pertama. Walaupun comeback itu memang pada ujung-ujungnya gagal, tapi SFI mereka nggak mau bermain lebih lama lagi. Ini sudah masuk ke 14 menit. Makin ke late game agak sedikit lebih berat lagi memang buat SFI untuk bisa memenangkan game. Apalagi yang farming terus-terusan dari sini. Aura kita lihat, dia nggak pernah benar-benar ketangkap. Dia selalu farming terus-menerus. Iya, dan Ramzu. Hey, halo. Dia gak takut sama sekali Phantom Storm-nya udah dikeluarin. Dan Hurricane Dance-nya malah kebuang. Dan di Magic, apa tau Guardian-nya? No way. Dia masih mau kejar track. Masih sama-sama takut by the way. Jadi gak ada yang mau Tom. Semuanya half HP tapi gak ada yang bisa diselesaikan. Dan SFI Critical kembali ke lainnya masing-masing. Begitu pula juga dengan EVOS Esports. Mereka lebih fokus untuk tidak kalah tampaknya daripada untuk memaksakan kemenangan. Apalagi khususnya buat EVOS. Mereka kalau selama bermain santai, mereka punya kesempatan untuk bermain di game ketiga. Tapi buat SFI ini kesempatan buat mendapatkan 3 poin full. Mereka paling dikuahin, pingin ngejar si Yunanya di arah bottom lane. Mau nangkep di situ, dan mereka mau nge-wrap up dari arah Lord. So, ini fight yang penting banget. Way of Dragon kah? Nggak mau, dia tahu ada time journey. Dia mau panti time journey-nya. Mungkin sebelum belum mau fight, ada Hurricane yang dipakai lah, Ramzu. Bisa nge-lock? Nggak bisa, mah ada yang kill Leomord-nya. Dan dia pernah hilang Justru Limit juga kelihatannya, yang udah tersendirian di arah belakang. Mungkin Lifesteal yang bisa ngasih kemampuan untuk survive, tapi nggak lama. Dan Ramzu nggak mau berhenti. Dan ini Magic Korea keadilan, dia nggak peduli sama sekali. Time Journey harus dipakai untuk proteksi semuanya. Oh, dan finally, tampaknya bakal menjadi wipe out lagi-lagi. Arrow ke arah G. Digabung dengan Avatar Guardian, tidak kena di sana. Apakah cukup untuk mengejar Ipin? Masih punya, saya bisa arrow lagi. G tidak dapat kabur kemana-mana. Tampaknya masih bisa ternyata menggunakan poker trick. Masih bisa, tidak ke arah terakhir Ipin. Abis ultrapnya masih bisa aktif di situ dan
high slow sedikit. Tapi ini open, open banyak waktu sih, open banget banyak waktu. Kita lihat sudah kembali jauh ke dalam game. Begitu pula juga 9 detik dari Jazz. Apakah mereka bisa menyelesaikan secara tepat waktu? Apalagi sudah ada Rek juga memperlihatkan masa di posisi yang sama. Ya. Masa Ramzu yang punya kemampuan paling utama untuk ngambil Lord nggak ada. Ya, ini jadi emang benar-benar nggak bakal bisa untuk ngambil Lord. Jadi hanya battle skirmish di mana SFI berhasil mem-wipe out EVOS Esports dan hanya mendapatkan satu turret sebagai gantinya. Ya, kalau Ramzu ada mungkin beda cerita. Jadi ya, benar-benar SFI nggak bisa memanfaatkan keunggulan dengan objektif. Ya, lagi-lagi belum terlihat siapakah yang bakal memenangkan game kedua ini. Serena bahkan sudah menyelesaikan Berserker Fury lainnya terlihat. Sementara dari Joe, dia benar-benar fokus anti-magic resist. Dia benar-benar semuanya nggak ada itemnya buat melawan Helcurt. Lebih-lebih ke arah hati. Ipin tertangkap, masih bisa kabur ternyata. Joe tidak mendapatkan apa yang bagus. Dan sekarang dia udah nggak punya skill apapun. Harus dikorbankan oleh West Esports. Kita lihat nggak ada mencoba untuk menyelamatkan Joe di sana. Tapi Leomord masih mencoba. Udah ada time journey. Epos, apakah mereka bisa mundur? Apa kemudian mengenai G? G masih bisa luar. Masih bisa lari keluar dengan space escape-nya. Wow. Satu kill, mereka bisa menangkan buat Lord Cat, karena semua wave minionnya udah... Ya, udah mulai nge-push ke arah ini, kesempatan buat SFI kalau mereka mau keluar sekarang. Dan apalagi tidak adanya Zhao, tidak adanya tanker mereka di depan Jazz. Masih coba untuk satu lawan satu. Dia udah buka ultinya untuk ini. Ya. Jadi kalau next-nya bakal bahaya kalau dia nggak ada apapun. Joker bakal mundur Cat, Joker? Apakah masih Joker bisa tapi hidup? Terlalu tanky sih. Ya, terlalu ini, tanky. Dan begitu ulti habis, dia bisa ambil fight. Oh, dengan dikuain ke Jazz, no limit. Tidak dapat kabur kemana-mana. Ramzu berhasil untuk 1-3. Rek sekali lagi dipaksa untuk mengeluarkan time journey-nya. Dan Selena bahkan mendapatkan aura. Jazz ternyata masih bertahan hidup di depan. Ultinya sudah keluar untuk kedua kalinya. Tapi tidak cukup. Arrow lagi-lagi menghindari. Tidak bisa. Avatar of Guardian juga tidak mengenai siapa-siapa. Leomord berhasil dibunuh akibat 1-4 di belakang. Tapi lagi-lagi SFI berada di atas dari trade yang diambil oleh antara kedua tim. 2-1. Tapi masalahnya satu yang take down itu Ramzu. Iya, jadi lagi-lagi Lord tidak dapat diambil oleh SFI critical. Iya, itu dia yang bikin buruk. Satu-satunya hero yang mungkin punya kemampuan besar untuk dapetin Lord. Dan dengan 4 hero lainnya, itu gak memungkinkan sekali lagi. Ya, perlahan-lahan 2 item masuk mulai dari kedua sisi. Siapakah yang bisa melakukan defense antik? Kuiras juga tadi sudah diselesaikan oleh Zhao. Wongkoko dan Rek bertemu 1-1. Pukul-pukulan yang paling gak penting. Arrow tapi mengenai ke arah Zhao. Menurut gua nggak bakal di open sih. 2 tank di menit 18 terlalu tanky untuk lu fokus. Lu mesti mengeluarkan semua skillnya untuk actually bisa membunuh. Lebih baik kalau itu dapat ke arah hero-hero yang di belakang dari sisi Epos. Ya, mereka makan buff-nya Epos. Ya. Masih mau dapetin chance. Arrow lagi karena jauh. Joker terlalu tanky. Gua nggak yakin Arrow lagi. Kali ini ke arah Jazz, no limit. Bener-bener Arrow mengenai. Dan untungnya dari sisi Epos main berkumpul. Wongkoko mencoba untuk masuk tapi ada Way of Dragon. Dia nggak bisa kabur kemana-mana. Oh my God. Sendirian. Ada, oh tapi time jury dia mau buka Epos. Mau ambil fight-nya di sini Ramzu. Bakal kill. Tapi di sini Ramzu. Ramzu. Dia masih yang banyak. Oh Ramzu buat dia. Nggak bakal kenalkan siapa-siapa Ramzu bisa ngalih buat 1-1. Bakal dapetin triple kill. Bakal dapetin Maniac. Kasih dia Maniac. Kasih dia. Nggak dikasih. Oh my God. Dan ini kesempatan buat dapetin turret di top lane, wave minion udah mulai masuk di situ. Yap, 2 ditukar 3 tapi SFI punya satu tank yang berada di depan. Ini bakal kesulitan untuk Epos. Inhibitor berhasil diambil. Apakah mereka bisa just engage atau ternyata SFI langsung datang kudanya untuk kedua kalinya. Oh Helcurt berhasil dibunuh. Jatuh limit satu-satunya yang hidup dari sisi Epos Esports. 1-3 tidak segitu kuat. Dan ternyata SFI bisa mengambil game kedua di sini. Tinggal 9 detik untuk jauh tapi tampaknya tidak bisa bertahan selama itu. Nexus akan diambil terlebih dahulu. SFI critical 2-0 atas EVOS Esports. Dan EVOS Ramzu di fight terakhir benar-benar menggila di situ. Yep.